Okay, assalamualaikum. What's up guys? Welcome back to my channel. Alright, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe sekarang. Okay, lepas tu tolong share and like aku punya video ni, okay? Okay, ni video part 2, sambungan pada video part 1 yang aku dah buat sebelum ni. Berkenaan dengan kita berkenalan dulu, dah RC Aviation ataupun RC Udara ni apa dia? Semua aku tertinggal satu. Dalam kapal terbang sebenarnya ada long range. Yang long range ni dia kebanyakannya sebab apa pun tak dalam kategori kapal terbang, sebab dia sebenarnya dia fixed wing dan juga delta wing. Dia tengok jenis pada yang kita pakai tu lah, yang macam Predator yang tunjuk tu. Dia yang macam tu pun ada yang pakai juga, dan ada juga dia bentuk-bentuk lain yang main long range ni. Okay, tak apa, yang tu nantilah. Okay, untuk kita start dalam RC udara ni, kita cakap remote. Okay, remote ni adalah satu benda yang sangat penting dalam RC udara. Dia tak macam ground. Okay, kalau ground dia kalau lost pun dia boleh, dia kita boleh buat apa? Fail safe ni. Kereta tu berhenti ke, dan kalau kita main kereta, kereta tu berhenti, ataupun kalau tak berhenti pun paling tidak dia terlanggar pokok pun macam tu lah kan. Terlanggar apa-apalah yang boleh berhentikan dia, dia masih dekat ground. Okay, tapi kalau untuk RC udara, kalau kita lost signal, guys, kalau kita yang buat fail safe dia straight dia, entah sampai mana-mana dia pergi. Okay, kalau yang tak buat fail safe, kalau dia terus mati, dia akan jatuh pula dekat mana. Okay, itu benda yang sangat penting dalam, sebab tu remote lah sangat penting dalam RC udara ni lah, RC aviation. Okay, tak kira lah korang main apa, heli ke, tak macam heli ke, drone ke, parang motor ke, tapi kalau macam heli ni, dia lebih kepada depan mata je, eye of sight, kan. Kalau lost, still juga akan jatuh, dia akan melibatkan costing yang sangat banyak. Sayang lah dengan kapal terbang yang jatuh, yang crash tu, heli yang jatuh ke. Macam drone, kebanyakan dia orang pakai OpenTX. Okay, OpenTX ni dia orang macam cakap yang boleh tukar modul kan. So dia ada apa, crossfire yang dia boleh pergi jauh lagi tanpa ada loss, macam tu. So yang tu dah lain lah kan, sebab dia orang lebih pada bateri. Okay, aku nak bantu korang dalam pemilihan remote ni. Okay, untuk pemilihan remote kapal terbang yang aku dah cakap sebelum ni, kapal terbang ada scale, ada 3D, ada sport dengan low range tadi. Okay, untuk yang tiga-tiga yang kesemua ni, dia ada beberapa lagi pecahan dia. Maksudnya dia ada lagi, kalau untuk scale dia ada yang pakai bateri, dia ada yang pakai pakai nitro, ataupun ada yang pakai petrol, pakai turbine. Okay. Untuk kalau kita beli yang budget yang aku ada remote yang aku bagi tahu dalam video yang lepas, budget remote tu aku ada tengok yang pakai sampai ke nitro je. Ada juga yang try dekat petrol, ada yang lepas, ada yang tak lepas. Okay, yang untuk budget remote ni. Okay, boleh lah nak pakai sebenarnya. Cumanya bila dia sampai ada sampai tahap dia yang kau tak boleh nak pakai. Okay, contoh kalau macam korang nak main macam aku bukanlah tak minat, aku lebih kepada main pada bateri sahaja, sebab aku tak nak, aku malah nak pening-pening kat flying side tu. Akulah, jangan samakan dengan orang lain, orang lain dia lain lah. Macam aku memang tak suka, bukan tak suka, aku kurang berminat dengan kapal nitro ke, petrol ke, sebab aku nak sampai side, aku masuk bateri, aku terus fly. Okay, aku tak nak sampai side, aku nak setting dulu, buang masa kat setting tu semua, lepas tu kadang-kadang tak boleh nak fly, frust lah. Okay, sebab aku dah kena macam tu, sebab tu aku tak minat. Aku jual terus kapal tu, aku terus pakai bateri je semua. Okay, kalau bateri, yang untuk bajet-bajet macam yang aku bagi apa, bajet remote yang aku bagi kat video lepas, yang jumper
Fastsky. Tapi Fastsky tu boleh pergi dekat, boleh main untuk kapal petrol lah. Dia punya tahap sampai situ. Fastsky lagi, Radio Master, apa lagi? Radio Link, yang Radio Link pun boleh pergi sampai ke petrol. Okay, so kalau macam korang nak beli remote ni yang budget, yang aku dah tengok, yang aku aku pun ada search, aku tengok berapa harga dia. Dua ni yang aku rasa aku boleh bagi korang, recommended lah kalau korang nak beli. FR Sky, Terranis yang S9D tu, dengan Radio Link 89S Pro ataupun 8010. Okay, yang tu boleh sampai ke petrol. Memang ada orang yang sampai ke petrol, tapi diorang ada yang bernasib baik, ada yang tak bernasib baik. Dia selalunya jadi ni dekat kapal petrol ni, dia glitch. Okay, sebab apa yang glitch? Aku cerita sikit sebab apa yang benda tu boleh jadi. Korang kena consider lah. Okay, ni receiver. Ni receiver eh. Okay, receiver ni untuk yang budget remote ni, bila kita letak dekat kapal bateri, dia less vibration, dia tak ada vibration. Okay, kurang lah vibration ni, tak banyak. Kalau kita tak balance prop, ada masalah dekat motor kan, okay, memang akan ada vibration lah, tapi tak seteruk dengan kapal nitro dan juga kapal-kapal yang pakai petrol. Okay, sebab vibration dia memang heavy je. Memang vibrate kokom je. Sebab dekat dalam ni dia ada signal tau dalam ni. So bila signal dia tak stabil, dia bergegar macam tu. So korang untuk mendapat signal loss tu memang tinggi. Kan? Macam yang high end sikit, macam yang aku pakai Spectrum ataupun yang macam Futaba, Hightech. Diorang ni well built lah yang benda ni. Dia buat dengan berkualiti kan. So nak dapat signal loss tu bukan tak boleh, boleh je. Cumanya percentage dia tak tinggi. Okay, so suggestion aku, kalau korang dah betul-betul nak start main Terranis, FR Sky Terranis S9D tu, ataupun Radio Link, kalau korang nak pergi sampai ke petrol. Okay, yang terbaik tu aku rasa masa tu korang memang akan dah tukar remote dah. Okay, untuk permulaan ni yang tu okey. Aku tengok harga 89S pun tak mahal sangat Radio Link. Cumanya radio-radio ni aku tak pandai nak setting dia. Boleh belajar je, sebab sekarang ni dalam YouTube dah banyak video orang buat nak setting ni macam mana, nak setting tu macam mana. Dah senang lah. Yang budget yang bagus, yang lain yang aku boleh cakap, Radio Master okey juga. Sebab Radio Master dia boleh tukar apa ni, dia punya modul belakang tu korang boleh guna untuk macam-macam benda tau. Kalau kata kau nak main kapal terbang, kata boring lah main kapal terbang, nak main drone pula, kau boleh pakai remote tu dengan drone, senang tau. Sebab dia open TX. Dan yang kau beli bind and fly punya drone, korang boleh bind je dengan remote, dah senang dah. Kan? Okay, tu tiga lah. Tiga aku bagi. Radio Master TX16S. Member aku ada pakai tu. Dia memang okey, dia punya signal dia, tapi dia pakai dekat elektrik lah. Dekat yang petrol ke nitro aku tak pernah jumpa lagi, tempat aku lah, mungkin tempat lain ada. Mungkin nanti diorang akan bagi tahu ke okey ke tak okey ke. FR Sky Terranis X9D Plus okey, dengan Radio Link 89S ataupun 8010. 89S pun dah ok lah. Harga tak mahal pun 89S tu. Aku tengok dalam bawah 500 ke bawah 600. Sekarang dah boleh dapat kan. Ok. Katakanlah kalau korang nak cari remote yang second hand. Ok. Kalau korang ada Facebook. Aku tak ada Facebook. So kalau korang ada Facebook, korang pergi dekat RC Plane Heli Lelong. Dia ada situ, ada yang akan jual barang-barang macam-macam lah. Drone ke, kapal terbang ke, heli ke, yang second-second, kapal baru, kapal second, macam-macam ada kat situ. Korang tengok lah kat situ. Okay, nanti aku letak link dekat bawah. So korang boleh tengok lah kat dalam tu, ataupun cari remote yang budget kat situ kan. Yang macam Futaba pun ada juga, diorang jual bawah 1000.
So tengoklah, tengok keadaan macam mana kan. Okey, itu untuk pemilihan remote. Sebab remote ni penting, aku cakap tadi, untuk pemilihan remote. Selepas korang dah pilih remote ni, barulah kita boleh start untuk belajar lah. Okey, pada korang dah settle dengan remote. So sekarang ni korang kena pergi ke flying session. Okey, nak belajar fly. So aku tak sebut tadi, aku tak sebut drone, aku tak sebut benda lain sebab aku lebih kepada kapal terbang. So aku sebut kapal terbang je eh. Okey, untuk kapal terbang kita kena belajar dengan betul. Okey, macam yang aku bagi korang hari tu, simulator untuk PC dengan simulator untuk handphone. So benda tu adalah untuk korang punya korang punya knowledge pasal control sahaja. Okey, macam mana korang nak control untuk orientation. Kalau kapal datang daripada sini, kalau dia pergi kapal ke kiri, kau punya movement nak gerak ke mana. Okey, kalau kapal kau datang daripada arah kiri, kalau kau nampak kapal ke sebelah sini, kau nak kena buat macam mana. Okey, so kejap eh, aku ada nak ambil satu prop yang aku ada buat untuk aku ajar member aku. Kejap eh, ya. Okay guys, ni ada, tapi rudder tu dah aku buat je ni. Rudder tu dah hilang lah, dia tercabut. Aku buat pakai EPP ni. So korang tahulah kan, rudder yang ada bentuk macam tu. Okay, alright. Okay, basic movement, thrust, tadi aku cakap, aileron, roll, rudder. Okay, ni rudder, rudder kanan, rudder kiri, elevator up, elevator down. Okay, up and down ni, nanti control surface ni nanti aku akan tunjuk dekat simulator. Okay, okay, benda tu korang dah tahu, elevator up. Okay, so bila aku cakap elevator up, elevator down, ayah aku pun dah faham dah benda ni. Ayah aku, dia itu aku beli satu VTOL, yang XK VTOL tu aku saja beli, lepas tu aku bagi ayah aku main. Aku pun sama juga, aku bagi ayah aku main simulator yang mobile tu kan. Lepas aku dah bagi dia tu, dia main je tu. Lepas tu aku bagi dia main VTOL tu, dia boleh main. Dia dah faham lah, tapi aku tak sebelah lah. Bila aku cakap elevator up, dia pun dah tahu apa elevator up. Elevator down, dia dah tahu. So VTOL je lah, sebab yang tu ada gyro kan. Okay, takpe. Okay, balik pada ni. Ui, haus tu. Sekejap. Panas tu sekarang. Okay. Bila kita tekan aileron stick, bila kita tolak je ke tepi, dia akan jadi macam ni je. Dia tak akan membelok. Okay. Kalau kau tolak rudder pun, macam cakap tadi, dia akan rudder tu, dia akan setengah kapal je yang dia akan jadi macam ni. Ada kebanyakan kapal terbang, dia bila kau tolak rudder, dia akan turun sekali dengan aileron. Dia tak akan turun wing tu akan turun. Sebab apa? Aku pun tak tahu lah. Kan, memang karakter kapal tu juga. Sebab karakter kapal, setiap kapal karakter dia berbeza-beza. Okay, so macam mana korang nak membelok? Kita panggil bang lah, bang angle lah. Bang angle dah macam ni lah, kita bang kan. So bila kita bang ke kanan, aileron tu, movement aileron tu, movement stick ni, semua movement stick ni kita kena, tak boleh drastik, tak boleh tolak laju-laju macam tu. Tak boleh. Dia movement dia tolak slow, tarik sikit, lepas tu tolak sikit, dia sikit-sikit je main dia. Throttle lain lah. Throttle kalau guna tolak habis, betul lah, sebab nak power dia tu kan. Macam rudder, tolak sikit, dia akan ada kena-mengena dengan semua ni. Okay, movement stick ni memang akan ada. So yang ni remote, ada orang yang pegang macam ni. Okay, untuk kesesaan kan, ada yang pegang macam ni. Ikut manalah korang, yang mana selesa tu ikutlah. Okay, so movement stick tu macam tu, jangan drastik sangat. Korang kena movement stick sikit-sikit je, lepas tu naik sikit. Bila kau nak banyakkan movement ni, bukan tarik drastik, tolak
tarik banyak sikit, tolak banyak sikit. Itu je, okay, right. So, bila kita nak membelok straight, bila kita nak membelok ke kanan, aileron, tolak stick aileron ke kanan. Lepas tu, campur dengan up elevator tadi. Tapi sikit je lah. So, bila kau straight, kau belok kanan, aileron kanan, tarik elevator. Dia akan punah macam ni. Itu movement dia. Okay? Kalau kau tolak aileron saja, dia akan macam ni. Kalau kau tolak sampai habis, dia berpusing lah macam ni. Panggil roll. Okay? Kalau rudder, macam cakap tadi. Okay, dia tak banyak. Rudder ni, dia kena tambah dengan tambah sikit-sikit bila korang main aileron. Lagi nampak skill. Kalau yang main kapal skill lah. Okay, dia akan nampak, dia akan smoothkan lagi apa ni, bila nak bang, nak corner ke apa ke kan. Okay, sekarang ni kita akan pergi terus dekat simulator. So, aku akan terangkan dalam simulator. Okay, right. Alright, so yang ni untuk kita belajar apa? Kita belajar basic control untuk kapal terbang. Alright. Okay. So sekarang aku dalam mode 2. So korang tengok stick belah kanan aku ni elevator. Okay. Aileron. Dan stick belah kiri aku ni rudder. Kau tengok ni rudder. Lepas tu throttle. Okay. Alright. So korang tengok movement stick aku sekarang ni. Bila aku tolak, bila aku nak corner nanti, aku just tolak aileron sikit dan akan guna elevator sikit je. Okay. Sebab memang itu movement dia. Korang jangan tarik terlampau drastik. Sebab akan mendatangkan disaster kat korang ni. Okay. Samalah kiri ke kanan ke, nak bang jangan banyak sangat. Okay. Nanti kita tengok masa fly. Okay. So sekarang kita start fly. Ni basic dulu eh. Yang lain-lain kita tak usik. Sebab dalam ni susah sikit nak nampak yang gear dengan flaps. Okay. Fly, tengok movement stick aku. Aku tarik elevator slow-slow, dia naik. Nampak? Bila? Sekejap. Tengok movement stick aku. So aileron, aku bantai kiri sikit. Aku tarik elevator. Okay. Macam tu je. Okay. Aileron kiri, elevator sikit. Okay. Nampak? Bila aku nak junamkan sikit, aku tolak ke bawah. Nampak? Jangan buat hal. Kalau betul-betul pintu dah jahanam kapal. Okay. Alright. So tengok, bila aku tolak kanan, tarik elevator sikit dengan kanan. Okay. Kiri, tarik elevator sikit. Okay. So kalau korang tolak rudder, tengok aku tolak rudder je. Nampak tak dia turun? Dia turun wing tu. So bila jadi macam tu, korang kena balas. Contoh kalau macam korang pakai kalau korang pakai rudder kiri, korang kena balas dengan aileron kanan sedikit. Sekejap lagi aku tunjukkan korang eh. Okay, so kalau macam aku nak corner ke kiri kan, kan aku corner ke kiri dia akan jadi macam tu. So aku akan balas ke kanan, nampak tu. Aku akan balas ke kanan supaya dia jadi lebih smooth corner dia, cornering dia nampak lebih clean lah. Lepas tu elevator tetap kena tarik, mesti kena tarik. Okay. Sama juga kalau aku tolak ke kanan rudder, aku akan tolak aileron ke kiri. Macam tu. Supaya dia corner dia akan jadi smooth. Okay. Alright. Sekarang ni aku akan land. Aku nak tunjuk kat korang kalau kita tarik stick secara drastik apa akan jadi. Sekejap. Okay. Land dulu. Kalau high wing tak apalah, kau matikan motor awal. Kalau low wing ni mahu dah tenjunam lah tu. Okay, right. Sekarang ni okay, get ready nak fly. Kau tengok movement stick aku eh. Okay. Power up, power up, power up.
aku tarik elevator terus. Nampak jadi macam tu. Dekat dalam simulator, dia tak payah tunjuk betul-betul. Korang boleh crash tau sebenarnya. Nampak. Okay. Sebab tu, movement stick ni jangan terlampau drastik. Slow-slow. Okay. Alright, kita reset balik. So, kau tengok movement stick aku eh. Okay, korang kena biasakan diri juga line up dengan runway. So, kita taxi dulu sampai belah sana. Okay, kita balik. Okay, korang kena biasakan macam ni. Okay, line up dengan runway. Dekat mana-mana korang belajar pun line up dengan runway. Okay, tambah power, slow-slow. Tambah power. Lepas tu slow-slow tarik elevator. Slow, steady. Ya, nampak dia naik smooth. Dia clean dia. Right? Okay, corner aileron sikit. Radius sikit. Tambah aileron. Korang kena bermain dengan stick ni. Okay? Right. Nampak smooth tu. And. Okay. So, corner lagi. Okay, ni counter clockwise. Okay, korang buat 10 kali counter clockwise daripada kiri ke kanan. Pusingan kiri ke kanan tu counter clockwise. Okay, korang buat 10 kali kiri ke kanan ni untuk korang biasakan dari kedua-dua arah. Okay, nanti bila korang main aerial, korang dah tahu apa yang korang nak kena buat. Okay, contohnya macam ni. Sekejap eh. Sekarang ni kita daripada kiri. Okay, kita datang daripada kiri. Katakanlah kapal terbang tu datang macam ni kat kita. Mana kiri, mana kanan, kan? Kau kena tahu orientation. Ui, jahanam. Nampak bila macam tu, kalau lost orientation, kau boleh kena macam tu lah. Okay, kita naik balik slow. Okay, inilah kelebihan simulator. Kalau crash, kau tak ada membazir duit. Macam tu lah. Sebab tu lah kena belajar dengan simulator ni. Okay. Okay. Lepas tu straight. Okay. Tadi kita dalam counter clockwise. Ini kita pusing clockwise pula. Sebab ada orang, dia hanya boleh pusing counter clockwise je. Dia tak, kalau yang clockwise dia tak biasa. Sebab movement dah lain. Kan? Nanti korang akan dapat rasa. Nanti bila korang main nanti dalam simulator, nanti korang akan tak faham apa yang aku cakap. Okay, movement kanan. Tadi kita banyak pusing ke kiri. Kiri lah. Okay, sekarang ni kita banyak pusing ke kanan pula. So aku tambah rudder kanan sikit. Aku bantai sikit dengan lorong kiri. Okay, nampak? Nak smoothkan dia. Okay, nampak? Cun tak? Memang cun bos. Kita roll sikit. Tu jangan buat lagi. Dalam ni tak apa. Kalau real kau buat, kena buat tinggi-tinggi. Okay. Alright. Pusing macam ni 10 kali. Lepas tu ulang balik. Kiri pun 10 kali. Banyak-banyak kali. Okay. Alright. Okay. Take off. Tak ada masalah. Landing. Okay. Landing ni, kita brace. Last turn. Okay. Kalau ada flap, pakai flap. Ni tak ada. Aku tak pakai flap apa semua sebab dia high wing. Okay, turunkan throttle slow-slow. Jangan menghadap korang eh. Bila nak landing, jangan menghadap datang daripada depan. So, kita pusing di sini. Itu salah satu rule. Jangan datang ke depan, berdepan dengan kita. Biar dia depan kita, kapal terbang depan kita. Tapi nak arah landing tu, jangan menghadap kita. Dia biar menghadap runway. So, korang boleh tahu kapal korang ni macam mana keadaan dia. So, kalau ada apa-apa yang tak betul, korang boleh betul kan. Okay, so less control, so slow control, bagi gravity do their works. Okay, so slow to less control, tutup terus. Nampak. Okay, alright, tu je untuk simulator. Okay, so yang paling penting yang korang kena tahu, movement stick tu. Okay, korang kena ingat. Sekejap eh. Lagi sekali aku ingatkan, setiap kali kita nak membelok ke kanan atau ke kiri. Contoh kalau kita nak membelok ke kanan, tolak sikit aileron ni, tengok stick ni, tolak sikit, tarik sikit elevator.
Okay. Korang jangan tolak kesan, tolak laju-laju ni tu, korang sini tahulah apa akibat dia. And okay, so tolak aileron so slow, tarik so slow. Bila nak kena balik, tarik macam ni, tarik elevator so slow. Okay. Okay guys. Okay guys, korang dah belajar control. Korang dah kenal movement dia. Korang dah tengok macam mana nak simulator tadi. Okay. Alright. Sekarang ni pemilihan kapal untuk training. Okay. Pemilihan kapal ni kena yang betul-betul. Okay. Bila kita kata trainer je, diorang akan bagi kapal terbang Cessna yang color merah putih yang macam ni. Okay. Jangan sesekali beli yang ni. Ni bukan untuk trainer. Untuk dalam dunia RC yang ni bukan dalam kategori trainer, tapi dia dah dalam kategori skill. Okay. Sebab dia ada cara dia nak fly. Dia sebenarnya sama je lah fly. Cumanya bila kalau untuk beginner, kalau main ni, kalau tak ada kena dengan cara dia boleh stall. Masa nak naik tu pun dah stall dah. Okay. So Cessna ni bukanlah kapal trainer yang sebetulnya, bukan untuk beginner. So aku pergi start dengan yang tu. Yelah, masa tu tak ada kapal yang memudahkan aku sekarang ni untuk, macam sekarang ni, untuk belajar dengan kapal yang betul. Aku dah try Cessna yang aku cakap tadi, Jahanam. Macam-macam kapal lah aku beli. Dalam masa 6 bulan aku ambil masa 6 bulan untuk aku fly EDF. Sebab aku memang target aku nak fly EDF di masa tu. Aku memang suka fly jet. So dalam masa tu macam-macam kapal jenis aku beli, aku tak boleh. Sampailah aku jumpa ada satu kapal ni, nama dia Blazer. Top RC Blazer. Aku fly dengan kapal tu, aku beli kit je. Aku tukar motor dengan EAC lain. So bila aku tukar motor dengan EAC lain tu, dia jadi overpowered. So aku memang sengaja overpoweredkan kapal tu, sebab aku, kalau katakanlah aku panik ke apa ke kan, nak counter balik ke, ada power dia untuk aku nak naik balik. Okay. Top RC Blazer. Dalam dia, bentuk dia macam ni. Tengok eh. Dah tak ada lah kapal tu, sebab aku buat daripada aku training, sampailah aku ajar kawan-kawan aku beberapa orang lagi. Dah 4-5 orang pakai kapal tu, dah sampai jahanam dah. Dah tak ada dah kapal tu. Aku nak tunjuk pun tak boleh. Okay, dalam Malaysia yang ada jual sebelum ni dekat RC Allen RC. Sekarang dia tak jual dah. Susah tau nak dapat yang tu. Sebenarnya bagus sebab dia bagi dua wing. Satu wing untuk trainer, satu wing untuk sport. Sebab kau boleh belajar aerobatik sikit dengan wing yang lagi satu tu. Wing lagi satu dia kalau trainer dia straight wing dia. Dia straight. Okay. Kalau yang sport, the wing dia ujung dia macam ada lekuk sikit. Sebab bila aerobatik dia precise lah sikit. Dia precise untuk korang nak buat aerobatik tu. Okay. So kapal yang sesuai untuk korang beginner belajar, ada juga yang akan kata pakai glider. Okay, glider tu bentuk dia macam ni. Pun boleh sebenarnya. Untuk korang, kalau korang ada duit untuk belanja 2-3 kali punya apa ni, kapal, okey tak apalah, kau boleh belajar dengan glider. Sebab glider ni bagus dia susah nak stall. Okey, dia senang, dia float je. Untuk korang belajar orientation ke apa ke, okey, untuk dengan glider ni okeylah, betul lah. Tapi kalau untuk korang belajar kapal terbang yang betul-betul, dengan dia memang tak boleh. Sebab korang tak boleh nak take off, korang tak boleh nak landing, korang tak boleh nak aerobatik sangat dengan kapal tu, dengan glider tu. So kalau korang nak pergi start dengan glider dulu, okay, kalau korang ada duit sikit. Sebab glider pun tak mahal, kalau PMP sekarang berapa je, dalam bawah 400, bawah 500 macam tu lah. Nanti aku letak link kat bawah. Sebab dalam Malaysia ada jual Asiopes, kapal terbang tu, glider tu. Okay. So yang tu kalau kau nak belajar orientation dulu, okay, kalau tu lah, tak apalah.
Tapi kalau korang nak terus pergi ke kapal terbang, ada jenis dia, Ranger, FMS Ranger, ataupun Aerosobi. Yang ni korang kena order luar lah. Order luar ni ambil masa sikit. Aerosobi, apa nama dia? Aku pun dah lupa lah. Nanti aku letak gambar dia kat sini. Yang boleh order dekat dalam salah seorang yang boleh order dekat Malaysia ni, nanti aku letak dekat video dekat link, dekat link juga, dekat description link dia, nombor telefon ke siapa ke untuk korang order. Tapi memang ambil masa lah yang ni. Kalau korang boleh order sendiri, aku akan letak link juga. Okay, yang tu cepat sikit dapat, tapi mahal sikit lah. Itu yang aku memang memang suggest untuk beginner. Kapal yang untuk beginner fly. Lepas korang dah belajar dalam apa simulator tadi, korang dah confident yang korang boleh fly dekat luar, okay, ni kapal-kapal dia. First, glider. Kedua, FMS Ranger. Okay, FMS Ranger ni ada dua jenis. Tak, jadi tiga. 800mm, wing dia. Okay, kalau kau tengok nama-nama kapal terbang, dia ada tulis 800mm, 1200mm, 1.7 meter. Yang tu, itu semua adalah dia punya wingspan dia. Wing dia daripada hujung kanan, hujung kiri. Itu diorang punya macam, kira macam panggilan diorang lah kot, kan? Okay. FMS Ranger start daripada 800mm wingspan. Dia kecil sikit. 1200mm. Lepas tu dengan 1800mm. Aku ada 1800mm juga, eh. Tu Ranger 1800mm. Nampak? Tu dia 1800mm. Sampai sekarang aku pakai lagi untuk training orang-orang baru, kan. Okay. Jap. Guys, memang besar, guys. Okay. Lagi besar, lagi bagus untuk belajar. Lagi kecil, bukan lagi senang, eh. Lagi kecil dia sensitif sikit. Tapi kalau ikut bajet lah. Dalam FMS Ranger ni, kalau tak silap aku, dalam 1100 ke bawah. Bateri pakai 4S je. Okay. Kalau yang 1200mm tu dah dekat sangat harga dengan 1800 ni, kan? So yang ni sesuai. Dia bentuk macam Cessna tau. Tapi apa ni, diorang FMS ni diorang develop kapal ni untuk jadi kapal trainer untuk RC. Sebab diorang diorang buat stall macam short takeoff and landing. Maksudnya bukan short takeoff and landing, dia short takeoff. Dia tak susah sikit nak masa takeoff tu korang nak stop, susah sikit. Ada orang nak buat macam tu kat kapal ni. So senang untuk belajar untuk kapal satu, kapal beginner. RC apa, top RC blazer yang aku cakap tu bukan tak ada. Dekat luar aku tak tahu kat mana nak cari. Dalam Malaysia dah tak ada dah. Alien RC tu dah tak ada jual dah kapal tu. Kalau korang nak boleh tanya dia, nanti aku akan letak kontak dia dekat bawah. So korang boleh tanyalah dia ada buat order ke tak. Sebab yang dia jual tu PNP 500 lebih. Tapi aku beli kit. Aku pakai motor Sunny Sky. Aku set up lain sebab aku nak overpower. Tapi tak payahlah, korang tak payah nak susah-susah buat benda tu. Cari je FMA Ranger ni. Okay, yang kapal beginner yang aku boleh fikir sekarang lah. Ataupun kalau korang ada apa, kalau korang confident korang memang lebih, dan korang ada geng-geng korang yang memang main ni, kau boleh minta tolong diorang untuk cari kapal nitro saiz 60. Kapal nitro saiz saiz 60. Yang tu dia, ataupun kau beli kapal nitro tu, dia balsa tau. Sekarang ni kapal terbang dia ada balsa, dia ada foam, dia ada fiberglass. Tapi fiberglass tu lebih kepada kapal yang dah besar-besar, yang kapal petrol yang 200cc ke atas. 200cc, 100cc ke atas pakai kapal fiberglass, turbine fiberglass. Dia, kita yang macam ni foam, ni foam. Yang ada lagi satu ni, yang aku ketuk ni, yang ni balsa. Aku punya twin otter ni balsa. Korang boleh pakai nitro ke, petrol ke, bateri pun boleh, kan? Sebab
bateri kapal motor untuk bateri sekarang banyak yang dah power power. Ada yang 4S, ada yang 6S yang memang dah power power yang boleh bawa benda-benda ni. So itulah dia kapal terbang yang aku memang suggest untuk orang beli untuk yang first time nak fly dekat luar. Okay, untuk beginner. Okay, sebab jangan bazirkan duit korang nak beli sampai 2-3 kapal. Kan? Jangan bazir. Sebab biar satu ni belajar sampai habis. Sebab apa aku suruh korang belajar dengan kapal trainer ni? Sebab aku belajar dengan blazer tu, aku banyak improve. Banyak gila aku improve. Aku belajar takeoff, aku belajar landing. Ada sebulan tu, aku belajar takeoff landing dia. Takeoff atau landing, approach landing. Takeoff aku approach landing. Ada lah sifu kat sebelah je kan, sampai kena jentik semua. Sifu tu, Abang Is nama dia. Dia, Abang Is dengan Abang Wan. Diorang kalau ajar memang strict. Tapi strict diorang tu lah, 6 bulan je guys aku belajar, aku terus boleh fly jet. First jet aku F-16 70mm 70mm EDF. Yang tu boleh dikatakan sensitif juga lah, bukan untuk trainer jet. Tapi aku fly juga yang tu. So tengok pada korang eh. Kalau korang nak main petrol, apa-apa pun start dengan bateri dulu kalau boleh. Sebab kapal bateri dah senang lah. Kau beli bateri 3-4 biji ke 5 biji ke untuk kepuasan korang kan. Macam yang Ranger ni, kalau korang pakai 3300, korang boleh main sampai 5 ke 6 minit lama dia. Kalau aku 5-6 minit tu muntah tu, tak nak buat apa. Tapi untuk orang training bagus lah kan. Kau beli 3-4 biji untuk training kan, dah cukup untuk satu hari. Kalau korang lagi rajin, pagi korang main, petang pun korang main untuk training kan. Lagi cepat korang belajar, lagi cepat korang boleh upgrade ikut pada apa yang korang minat. Macam aku minat jet, cepatlah aku boleh pergi main jet untuk EDF. Sebab EDF ni karakter untuk kapal propeller dengan kapal EDF jet. Yang jet ni memang berbeza. Setiap kapal dia berbeza karakter, dia tak sama. Sebab tu kita ada kapal high wing, kapal low wing dengan kapal middle wing. Yang tu semua dah lain lah kan. Kalau korang minat 3D yang main lipat-lipatnya pun lain. Bila nak main 3D, ada lagi training lain untuk 3D. Dia dah lain dah kan. Kalau macam untuk scale, movement je lebih pada movement. Okay, so first tadi remote, benda yang penting untuk korang fikir. Yang dengan yang aku dah suggest ada 3 tu, Radio Master, FR Sky Tardenis X9D dengan Radio Link. Kalau korang nak pergi sampai ke tahap petrol ni, okay. Lepas pada tu korang dah belajar learning movement, stick movement, macam simulator tadi, stick movement, orientation. Kapal datang dari sini macam mana, kapal datang dari sini macam mana, kalau datang depan macam mana. Okay, so pemilihan kapal terbang untuk new flyer, untuk flyer yang baru. Okay, so untuk part tu dah selesai. So selepas ni kalau ada rezeki, part 3 terus dekat flying site. Sebab dekat yang part 3 ni benda yang paling yang penting juga. Sebab dia kira ni, kira macam aku nak bagi satu macam law masa dekat flying site. Benda yang penting. Okay, kira finishing lah ni. Part 3 ni kira finishing. Right? So, ingat apa yang aku dah beritahu hari ni. Benda yang penting ni. So guys, jangan lupa subscribe, share and like punya video. Kita akan jumpa yang, kalau ada rezeki ni, kita terus jumpa kat flying site. Okay? Ciao.